Dan satu lagi pun kita ikat mata. So, kalau nak kemal lagi, kita dia akan jadi macam ni. Okay. So, kita suka lah. Satu, empat. Okay. Dua. Okay. So, kita, kita potong. So, ikat ke ke kiri. Satu, dua, tiga. Okay, yang potong kat mata tribun. Potong. Okay, untuk umpan ikan kita boleh pakai macam ni. So dia tak akan belit, jangan takut lah. Dia tak macam ni, dia tak akan belit. So dia jadi macam ni. Jadi kita akan jimat. Jimat ni lah. Umpan tu akan kekal lama sikit lah, walaupun kita pakai kembung. Ini untuk ikan, kalau ikan merah, ikan jenahak semua makan. So yang ni ni kita guna panggung macam biasa lah. So masuk masuk klip dekat ujung. Macam biasa lah. Batu, so main line. So dia punya lebih kurang macam ni. Okay, ikan kembung tadi, ikan kembung tu yang cantik kita slice separuh. Kita buat satu, slice pun buat satu. Jangan kita umpan tadi kita banyak kali. Just sekali dia lipat balik, dua kali. Dua kali cakup pun dah, dah okay. So dia takkan pusing jadi macam helikopter. Okay, yang tu yang Abang nak share untuk pambut. So semoga pergi esok berjaya. Pada yang nak guna cara dia sendiri, no problem. Ini just Abalan nak share pambut yang dikatakan pambut ranggung, tapi ada dua mata di ujung. Okay. Okay.